Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Vim Video. Di video kali ini saya mau coba flashback tentang bagaimana mau memulai lagi ternak setelah mungkin sekitar 10 tahun lebih saya merantau ke daerah orang, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Garut dan mencoba untuk beternak lagi, mengurus domba dan lain sebagainya. Saya coba ketik satu persatu di YouTube dan saya tonton semua konten-konten yang ada pada saat itu. Yang ada pada saat itu memang menggiurkan semua. Ada thumbnail atau judul yang memang selalu menggiurkan, penghasilan per bulan ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, bahkan ada yang sampai dengan 100 juta per bulan. Awalnya saya tertarik dan saya nekat dengan semua motivasi yang ada di YouTube itu dari channel-channel teman-teman kita. Terus kemudian ada lagi, saya lihat lagi iklan tentang ternak domba tanpa ngarit atau beternak tanpa ngarit, tapi kemudian itu pun menjadi motivasi buat saya. Di kemudian hari saya mulai kembali ke Garut dan saya mulai mencoba dengan fermentasi dengan lain sebagainya, dan mulai juga mengumpulkan domba satu persatu, dan di situ saya mendapatkan masalah. Dan masalah ini, apakah kita mau menyalahkan YouTube atau si pembuat konten atau diri kita? Ternyata seiring berjalannya waktu, yang salah itu kita. Kita terlalu banyak menerjemahkan kata-kata itu dengan indah atau dengan rayuan-rayuan mautnya. Semua motivasi yang pembuat konten itu tujuannya hanya ingin ditonton. Maka mereka membuat judul semenarik mungkin, semenggiurkan mungkin, supaya kita klik. Lalu kemudian saya mulai menyalahkan orang lain pada saat itu. Salah ini, YouTube ini salah, YouTube itu salah, YouTube ini salah. Dan di kemudian hari saya mulai lagi berpikir bahwa ternyata saya yang kurang bijak ketika melihat konten-konten tersebut. Saya tidak bijak, saya tidak lagi berpikir, yang saya lihat hanya keuntungan ternak tanpa ngarit, keuntungannya ini per bulan bisa untung segini. Poinnya adalah yang sekarang saya terima dengan kenyataan, apapun itu kita tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu kunci yang sesungguhnya. Si pembuat konten itu tidak menjelaskan. Si pembuat konten itu tidak menjelaskan siapa orang tersebut, bagaimana karakter orang tersebut, bagaimana kepribadian orang tersebut, sehingga dia cocok beternak, cocok bertani atau membudidayakan, sehingga dia cocok juga mendapatkan penghasilan. Jadi banyaknya yang saat ini kegagalan itu akibat dari kita mudah terayu oleh apa yang kita tonton, tapi kita tidak pernah merasakan. Dan ketika kita merasakan, diberi kepahitan sedikit saja, kita langsung hopeless, langsung stres, langsung ini dan lain sebagainya. Dan ini kesalahan kita. Perlu kita ketahui, setelah kita lulus dari sekolah, ketika kita lulus daripada
kuliah, dinyatakan lulus itu berarti kita berhasil. Anggaplah kuliah atau sekolah itu selesai menonton video yang ada di YouTube itu yang dianggap motivasi untuk ini, untuk itu. Tapi alangkah lebih beratnya lagi ketika kita melihat kenyataan. Kenyataan apa itu? Kenyataan beternak. Kenyataan ini dan itu, ternyata halangan dan rintangan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Saya akan mulai, tapi akan lebih bijak ketika Anda merasa saya insya Allah beruntung dalam beternak. Kenapa? Prosesnya akan panjang, prosesnya akan panjang. Anda tidak akan pernah bertanya berapa lama dia beternak, apa banyak dia kerugiannya untuk mendapatkan semua itu yang seperti ada di konten-konten YouTube yang sampai untung 8 juta, untung 10 juta, 75 juta per bulan. Anda tidak pernah menanyakan berapa modal tanahnya, berapa modal kandangnya. Jadi ini video untuk supaya Anda berpikir kembali untuk memantapkan. Di video selanjutnya akan saya bahas tentang ini dan itunya, dan mudah-mudahan saya bisa konsisten membuat konten. Tapi apa yang saya rasakan saat ini setelah perjalanan panjang ini, alhamdulillah saya mendapatkan berkahnya. Tidak berupa keuntungan, tidak berupa uang, tidak berupa ini dan itu. Tapi saya mendapatkan berkahnya. Dan tonton video ini, tonton lagi video-video selanjutnya untuk mendapatkan bagaimana itu berkah dari ternak. Jangan lupa bersyukur video ini berlanjut. Dan tunggu video selanjutnya.